Mari kawan berbahagia, lupakan penyakit, yang penting sehat. Apa jare Pak Guru? Kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahru Rozi, biasa dipanggil Rozi. Asal saya dari Gresik, Jawa Timur. Usia saya 28 tahun. Saya mengidap penyakit asam lambung, GERD, anseti, dan psikosomatik. Awal mula saya sakit ini tahun lalu, tepatnya di bulan Februari juga, tahun 2021. Awalnya saya mual, kesemutan seluruh badan, jantung berdebar disertai sesak nafas. Dan disitulah saya timbul rasa takut mati. Hari demi hari sensasi itu terus berdatangan dari leher kaku, mata buram, telinga mendenging, jantung kayak ditusuk-tusuk, mimpi buruk, perut terasa kembung, terus begah, dan lain sebagainya. Yang paling dominan ketika saya bawa mobil. Jadi bawa mobil, berangkat, itu kalau nggak sesak, ya kadang-kadang perut begah. Terus kembalinya lagi juga gitu. Tiap hari sensasi itu silih berganti. Datangnya sensasi ketika sore hari menjelang malam. Itu saya rasakan terus-menerus. Saya ingin berobat di SPS, perantara Bapak Khoir dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Mahmud Haji dari Gresik, Surabaya. Ya, ini kita lagi di hutan pinus Yogyakarta. Mari kawan berbahagia, lupakan penyakit, yang penting sehat. Apa jare Pak Guru? Kan gitu. Ini saya sedang naik di ketinggian. Oke, kita lihat sebentar. Ya, itu. Tahan naik. Mari kita jalan-jalan, menikmati indahnya alam. Jangan terjebak rutinitas. SBS, mantap. Mari kawan, mari kita minum kopi. Belum pernah? Belum. Nanti coba. Oh ya. Harus berani. Saurungnya orang ngopi pirang tahun, Mas? Wadah, wis umri setahun paling wis. SBS mantap. Alhamdulillah. Los pokoknya ya. Los dol wis.